kami adalah orang tua yang dipandangi. Kegiatan sehari-hari inilah mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu guru agama. Saya berterima kasih kepada Bapak Kabin karena sudah memberikan pembinaan kepada anak saya melalui rekrutmen proaktif ini. Anak saya bisa mendapatkan pelatihan dan pembinaan langsung tentang tes polisi. Untuk anak-anak, ibu, jagalah kesehatan, takwa kepada Allah, jujur, jangan lupa sholatnya yang lima waktu. Alhamdulillah kepada Allah sebagai muslim yang bisa disana mewajari kemudian tangan beribadah hati orang tua. Untuk kedua orang tuaku, aku harus melihat mereka semasa mereka hidup. Sebelum aku